manfaatkan kesempatan kayamu sebelum engkau miskin. Sebagian orang mungkin tidak pernah terbesit di hatinya bahwa dia akan miskin. Tetapi segala sesuatu itu di bawah kehendak Allah. Allah mampu mengubah sesuatu yang di luar pikiran kita. Betapa banyak orang-orang yang dulunya kaya, dan di saat mereka kaya, mereka bersikap, berkata seakan-akan mereka tidak akan pernah miskin. Kini mereka diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang luar biasa. Di saat sudah miskin, barulah sebagian mereka berangan-angan, andai kata aku diberikan kekayaan lagi, maka aku akan haji, aku akan umrah, aku akan membangunkan masjid, aku akan membangunkan tempat para penuntut ilmu agama, aku akan wakafkan Al-Quran, aku akan membantu para da'i ilallah, aku akan membantu anak yatim, aku akan membantu fakir miskin, dan berbagai angan-angan lainnya. Maka sekali lagi, saudaraku, sekaya apapun engkau saat ini, jangan pernah terbesit di hatimu engkau tidak akan miskin. Hendaknya engkau benar-benar merealisasikan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Sekaya apapun engkau, sekalipun mungkin kekayaan yang sudah engkau miliki saat ini membuat engkau tidak pernah berpikir akan miskin, maka realisasikanlah hadis Nabi ini. Wa ghinaka qabla faqrik. Manfaatkan kesempatan kayamu untuk meraih syurga Allah sebelum engkau miskin.